yang berbahagia, Tuan Haji Nuhari bin Raja Yusuf, Ketua Pengurus Sektor Pengurusan Akademi, pegawai-pegawai daripada BPD. Selamat datang kepada tuan dan puan-puan di perjumpaan kita bersama dengan One Touch Education. Di mana One Touch telah membuat satu program yang mana keperluan ini adalah cukup baik bagi saya. Program ini dapat memudahkan dalam urusan PMP kita. Apakah yang boleh kita dapat daripada program Zoom A yang dilaksanakan? Karena itu, walaupun pada pagi ini saya berkesempatan untuk bercakap dan berucap kepada kumpulan yang kecil ini, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan melebarkan pemahaman ini kepada sahabat-sahabat kita yang lebih besar jumlahnya yang berada di luar daripada BPD. Apalagi bertemu dengan seorang pemikir yang mencetuskan idea membina satu program yang bagi saya adalah sangat bererti, sangat berharga. Dan sekarang bila saya berada di Jabatan Pendidikan Negeri, saya masih berfikir dengan pendekatan yang sama. Melihat bahawa Zoom A ini sangatlah berguna, sangatlah boleh membantu kita, boleh menggerakkan pusat pemakmal-makmal komputer kita, boleh meningkatkan akses pelajar-pelajar kita dari segi aksesnya pelajar-pelajar kita supaya mereka boleh meneroka pembelajaran secara yang moden. Sebab itu saya melihat bahawa usaha yang dibuat oleh Mr. Lee berusaha berkali-kali membuat pertemuan dengan berbagai kalangan, berbagai pihak untuk memperkenalkan idea ini, untuk memperkenalkan program Zoom A ini. Saya sangat sanjung tinggi. Satu usaha yang sangat baik, walaupun ada ciri-ciri business minded di situ, tetapi usaha ini sebenarnya boleh kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar. Dan kalau kita menolak ini, berarti kita akan tertinggal, kita akan ditinggalkan oleh taman itu. Berarti dalam in this competition world, kita akan ditinggalkan oleh orang-orang lain yang lebih maju. Ada orang berkata apa? Ada orang berkata, kalau sekali kita tidak boleh berdiri sama tinggi dengan orang-orang yang maju, maka kita tidak akan boleh berdiri untuk selama-lamanya lagi selepas itu. Itu soal paradigm shift. Kita kena berfikir dengan cara lain, pendekatan cara lain. Sebab itu kita kena ambil usaha-usaha yang berterusan untuk kita perkenalkan kaedah-kaedah untuk mempestarikan sekolah kita ini dalam berbagai pendekatan. Dan pendekatan yang kita ambil hari ini dengan menggunakan teknologi moden ini dalam PMP kita adalah satu usaha yang sangat sangat baik. Perlu kita terima, perlu kita guna pakai, kerana ini adalah pendekatan semasa untuk pengajaran dan pembelajaran kita. Dan saya sangat berharap semoga Zoom A ini akan diterima dan mari sama-sama kita mengambil manfaat daripada ini, program ini. Saya dengar sudah ramai sekolah-sekolah, sudah banyak sekolah-sekolah di luar negeri yang apa berlanggan dengan Zoom A. Dengan itu saya sudahilah pertemuan kita dengan harapan semoga program ini akan berjaya dan terus berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi portal Zoom A ini ialah satu portal bermatlamatkan kepada yang terbaik, Zoom kepada A, supaya semua pelajar kita boleh mencapai pencapaian akademik yang cemerlang, selain pada boleh membantu portal ini dari segi perkembangan EQ pelajar-pelajar. Kita telah menyediakan satu akaun percuma untuk semua sekolah yang ada di seluruh Malaysia. Program ini sebenarnya terdiri daripada banyak pengisian. Pengisian nombor satu ialah kita panggil Zoom A, bertindak sebagai penjana kecemerlangan akademik. Kerana dalam portal ini terdapat tidak kurang daripada 200,000 contoh soalan daripada tahun 1 sampai ke tahun 6 untuk semua mata pelajaran teras dan mengikut sukatan Kementerian Pelajaran Malaysia dan kehendak lembaga perbelasan. Dan salah satu ciri yang paling luar biasa tentang program Zoom A ini ialah cikgu-cikgu sekalian boleh membuat satu pentaksiran, maknanya ujian yang berkesan dalam talian online melalui portal ini.
Yang kedua, iaitu Galeri A, satu perpustakaan digital. Dan semua daripada ada 13 pengisian sampai ke satu ruangan yang terakhir kita panggil Galeri Mak Turun. Galeri Mak Turun itu dalam tu ialah satu hypermarket yang cukup besar, penuh dengan segala-gala bahan PMP untuk cikgu guna dan juga bahan-bahan pengayaan yang pelajar-pelajar boleh guna.